kalian sendiri ya. Ini kita buat burung di sini, burung berdiri lah ya. Seperti ini kita buat burung bulat. Lihat aja klik. Lihat aja. Nah, bulat ada paruhnya. Paruhnya kecil aja ya, paruhnya. Nah, kita buat burung mungkin burung cendrawasih yang biar nampak. Di sini atau burung merak juga. Di sini kita buat badannya. Kelihatan ya. Bulat. Kalau enggak, pahamnya nanti pakai kertas buat ya, biar gampang. Ini bulat, biar kelihatan dari situ. Kita buat motif, tapi bentuknya merak ya. Ini bentuk dasarnya. Nanti pahamnya pakai spidol kecil, terus kita buat. Kita buat badannya di sini. Badannya kita buat seperti ini aja supaya gampang. Nah, badannya seperti ini. Supaya kita bisa lebih mengikuti pertama kalian ya, bisa lebih gampang maksudnya. Di sini ada sayap sedikit, di sini ada sayap. Sayapnya nanti ke sini ya, sayapnya boleh seperti ini. Nanti kita rubah. Thank you.
mau di warna apapun, nggak di warna juga nggak apa-apa. Kita fokusnya melukis apa namanya motif ya. Seperti itu hasilnya. Jadi selesai.